sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah peribahasa yang kini pas bagi peternak ayam, khususnya jenis pedaging atau boiler. Setelah harga ayam anjlok akibat kelebihan pasokan di sentra peternak, kini peternak ayam di Kendal harus menanggung kerugian lagi akibat cuaca ekstrim. Cuaca yang dingin mengakibatkan angka kematian ayam usia 1 hingga 2 minggu meningkat, bahkan angkanya mencapai 15%. Padahal, jika cuacanya normal, angka kematian ayam hanya di bawah 5%. Hal ini diakui Yulis Dani, peternak ayam di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah. Peternak itu seperti saya cuma di kesehatan ayam biasanya. Untuk kesehatan ayam, kalau pas ada bibit bagus, kemungkinan kematian sampai umur satu hari sampai panen itu biasanya cuma 4% sampai 5%. Tapi kalau pas kemarin, pas mungkin apa bibitnya yang kurang bagus atau memang cuaca yang ekstrim, kita sampai 13% sampai 15% ya untuk panen yang kemarin. 13 sampai 15% ya, itu yang mati. Yang kematiannya. Kematiannya dari ya. Populasi. Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia PINSAR Kabupaten Kendal, Suwandi meminta pemerintah bisa segera mengatasi permasalahan peternak agar harga di tingkat peternak stabil. Yang terjadi saat ini menurutnya pasokan di peternak melimpah sehingga perlu ada aturan untuk pengaturan produksi ayam. Per minggu harus punya RPA sendiri, apakah itu benar-benar sudah punya RPA sendiri ataupun belum. Itu mohon untuk dicek, hitung dulu harga, misalnya DOC-nya berapa, DOC itu indukan ini ayam untuk boiler, harga pakannya berapa, nanti baru ketemu formulasi harga. Sekarang yang ada harga ayam, jual ayamnya atau harga dagingnya ada, tetapi untuk membuat formulasi daging itu tidak ada aturannya. Dan ini kan rancu juga kalau seperti ini, berarti kan hulunya dibiarkan liar, hulunya, hilirnya itu diatur. Nah, kalau seperti itu kan ibarat suatu aliran sungai langsung dibendung tapi tidak diberikan diberi saluran dari mana ini air ini bisa dibendung saluran agar nanti air bisa tertampung. Nah, ini kejadian seperti ini menjadikan pelajaran untuk kita semua. Anjloknya harga ayam pedaging ini menjadi ancaman berat bagi peternak ayam jenis boiler. Untuk sementara waktu, peternak ayam di Kendal menunda pengisian ayam anakan agar pasokan tidak terus melimpah dan harga semakin anjlok. Dari Kendal, Aji Mahendra melaporkan.